tertular sebuah video yang menarik perhatian netizen. Menerusi video yang dikongsikan, jelas kelihatan seorang lelaki berbangsa Cina berkongsi cerita bagaimana kenderaannya rosak selepas terkena tayar lori yang tertanggal. Biarpun lelaki tersebut telah cuba sedaya upaya untuk bercerita dalam bahasa Melayu, namun bukanlah ceritanya yang mencuri tumpuan. Tetapi ada perkara lain pula yang lebih menarik perhatian netizen. Saya dekat Melaka accident. Tahu macam mana saya punya kereta kemek sama ini macam lah. Depan ada satu lori besar. Lori besar dia punya tayar jatuh. Lagi lepas punya jalan terbang, fiu, terbang sampai sini hantam sampai kereta. Takut oh. Pam ini macam oh. Sekali tayar terbang sampai sini Mario. Tak percaya saya bagi video semua orang tengok. Lepas tu ah, tayar kat kita punya kereta punya tepi ada asap naik tau, asap. Lepas tu kita ghostan tau. Ghostan tak nama itu tayar pum terbang. Piu lagi jatuh. Ini tayar hentam saya punya kereta. Di sini ada satu signboard. Tengok ah, tayar ini dekat sini. Kereta saya dekat sini. Dan sebelah jalan lori ini tayar dia sudah jatuh. Lori ini yang terbang tayar kepada kita sini. Terbang sampai sebelah jalan. Saya ingat orang ni dia driver lah, tak tentu sangat. Kereta, lori, dan dekat sikit kita jalan tengok lori ini tayar dia sudah jatuh. Tayar ni baru berdetup. Nah, ini tempat ini adalah untuk tayar.